Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Selagi ada waktu dan kesempatan, tetaplah bersyukur atas hidup dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan Firman Tuhan untuk menguatkan dan memberkati kita. Namun mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam apa di Surga. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan kami, memberkati kami, memberikan hari yang baru, juga kesehatan. Kiranya kami Tuhan dimampukan untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara-saudara kekasih, apa yang dicari manusia dalam hidup ini? Tentu, jawabannya sangat beraneka ragam. Namun, pada akhirnya, dari begitu banyaknya yang dicari dalam hidup ini, akan mengkristal pada satu kata, yaitu bahagia. Hidup bahagia tentu sudah merangkum seluruh harapan, keinginan, dan cita-cita yang beraneka ragam tadi hidup bahagia itu tentu tidak datang begitu saja, ada harga yang mahal yang harus kita lakukan, dan sejatinya itulah yang disampaikan oleh kita Masmur pasal 16 ini, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengingat Allah pemilik otoritas atas seluruh ciptaannya, dari dialah kita akan mendapatkan kebahagiaan ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Lebih jauh pemasmur menyampaikan mengapa kita harus mengingat Allah. Pertama, dialah Allah yang mendengar permohonan kita di dalam ayat 1. Kedua, Allah meluputkan umatnya dari segala macam bahaya. Ayat 3. Ketiga, Allah mengasihi dan memelihara umatnya. Ayat 5 sampai dengan ayat yang keenam. Saudara-saudara kekasih, dengan mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, tentu tidak ada yang lain yang dapat memberikannya. Selain dia yang kita imani dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang begitu agung dan mulia dan tidak tergantikan dengan emas, perak, atau barang berharga lainnya. Itulah memberikan ketenangan bagi jiwa kita sehingga kita tidak rapuh, tetapi kuat dalam pemeliharaan dan penyertanya lewat kuasa Roh Kudus. Lewat sapaan Firman Tuhan di pagi hari ini, kita disadarkan dan diinsafkan agar tidak mencari dan mengandalkan yang lain, tetapi mengingat Allah dan kembali kepadanya. Agar jiwa kita tenang untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita dalam mewartakan dan menghadirkan yang Tuhan inginkan dalam diri kita di dunia ini, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa kembali. Kami, Tuhan, bersyukur dan terima kasih. Atas pemeliharaan penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan, kami dapatkan dalam hidup ini. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu mengingat Engkau sebagai Tuhan yang berotoritas, yang menciptakan kami, bahkan menjadi sumber kehidupan, memberikan ketenangan, kebahagiaan, yang menjadi dambaan yang dicari oleh semua manusia, hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia dalam kehidupan akhirat. Berkati jemaatmu HKBP Taman Mini dalam beraneka ragam beban pergumulan dan juga dinamika kehidupan yang dihadapi. Pribadi pas pribadi bahkan keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tapi kami percaya hanya dengan pertolongan rohmu kami akan dimampukan, dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Semoga Tuhan jemaat yang sakit kuatkan mereka yang lemah, dan hibur mereka yang berduka. Berkati seluruh anak kami, Tuhan, di dalam pendidikannya, di dalam cita-cita untuk meraih masa depan. Ampuni kami, Tuhan, atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan roh kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati.